Nabi suruh bid'ah habis-habis. Nah. Nak buat bid'ah dalam bab lain pada bab agama ni tak apa. Gapo maksud agama? Hak pesan jenis ada pahala. Pesan jenis ada masa tertentu, tempat tertentu, kaifiat tertentu, bilangnya tertentu, dosa pahala tertentu dan ada dalil tertentu. Dalil nah ayat atau Nabi ayat. Tu kalau capo pesan 4 5 perkara ni hak ni nak kepada dalil yang jelas. Kalau tak ada dalil, ekor dia panggil ekor lah. Nak faham molek tu pak kita. Nah. Sudah semaya. Sudah semaya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nak minum air 3 gelas. Nak minum air 3 gelas. Kurang dia lagu tu. Sudah salam nak minum air 3 gelas. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi dia lagu tu lah. Kalau dia tak puasa ataupun ngorek isya subuh, siap lepas maya. Lepas maya dia minum 3 gelas. Bid'ah tak? Bid'ah tak? Berani tak kita kata bid'ah? Tak ada. Tak ada bid'ah. Kerana adat dia nak minum 3 gelas. Tapi, tetapi dia. Sekiranya dia kata, ni oh, fadilah besar ni, minum 3 gelas ni. Lepas pada semayan ni, kena minum 3 gelas. Siapa-siapa minum 3 gelas lepas dia salih, boleh fadilah lagu tu, lagu tu. Nah, tu dia. Dalilnya Nabi biasa buat lagu ni. Nabi pun buat juga. Sahabat pun buat juga. Hak ni demo kacara ni. Kena carilah dalil. Tak leh. Hak ni bak agama ni. Kerana apa bak agama? Kerana ada hubungnya dengan dosa pahala. Ada hubungnya dengan giletok masa tertentu. Dengan etikot lagu tu. Tu dia panggil rekod dalam bak agama. Kalau kita nak buat biasa, tak ada dosa pahala. Orang nak buat pun tak apa, tak sewak pun tak apa. Tu dia panggil adat. Panggil adat dah. Kita berbeza situ dah. Jangan hidup pelik. Itu dia. Jadi Syekh boleh bak al-ibda' ni, bak bid'ah. Dia bid'ah ke apa tahu? Gapo dia duk bid'ah hati? Dia buat bid'ah hati? Di antaranya buat universiti ni. Bid'ah tu. Bid'ah dalam bak adat lah. Dalam bak adat lah. Mereka kata bid'ah pula. Buat gapo-gapo macam-macam. Dia panggil kuam kit sang-san. Giduk gerok hati orang suruh buat benda-benda. Kadang-kadang tak mestinya kena buat sendiri, tak ada kena jadi pelatihan sahakon sekali. Sahakon Om Sa' Ibn Affan, Ibn Auf, Siddiq apa semua. Tapi melalui orang mengaji ke dia, mikir, oh orang mengaji bak turaki, gi daripada maidut dengan ngaji di Syekh ni, buat sahakon. Jadi waktu pun dia panggil sang reng bandan cai, dia panggil sang reng bandan cai. Jadi dia mau duduk tengok jasa Syekh lagu ni mau berkali. Kata, jadi bui, apa dia, trofi ataupun lo Sid Kau Didin, pelajar alumni yang cemerlang yang mempunyai jasa yang pakak boleh tengok dan diiktiraf oleh ramai. Lima orang ya hadiah ni, hadiah tiap-tiap cawang ni ada orang pemenang so. Waliknya mai ko nu mai duk ko Europe dengan mai ko Afrika nu. Nah. Pak mai ko kawasan ASEAN tak silap dia sore ya ke. Allahuakbar. Jadi tahun baru ni ada dah orang Malaysia ada dah boleh sore. Datuk Zulkifli tahun baru ni. Jadi tahun ni jadi boleh dia. Alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang berlaku di Gaza ni, yang pertama yang kita kena tahu bahawa tidak ada satu ummah, tidak ada satu grup manusia di atas dunia ni yang dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada kaum Gaza dan Palestin hak duk berlaku lah ni. Itu kita kena khabar lah. Khabar. Jadi sebelum pada ni kita duduk dengar cerita gapo Ashabul Ukhdud pada masa dulu. Nah, surah Al-Ukhdud. Siapa kau budak, siapa kau orang perempuan, siapa kau orang tua, budak-budak kena duduk gali tahuk dalam telaga api kerana menghadapi raja yang zalim. Lepas pada tu kita duduk dengar umah-umah yang lain yang menderita duk kena jadi mangsa lah, duk kena kepada orang-orang KJR yang zalim tu banyak dah. Tapi setelah daripada kajian-kajian kita duduk dengar sejarah daripada dulu sampai sekarang, learning saat-saat ini, maka banyak
ulama mai duduk buat keputusannya, kita kata tidak ada satu ummah yang dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih berat, lebih daripada Allah mencuba puak-puak Ghazah sekarang dengan hikmah yang kita tidak tahu. Tapi yang jelasnya kalau mengikut hadis Nabi ialah innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah itu apabila dia tu suka kasih sayang kepada satu kaum, maka dia cuba kaum tu. Cuba kau teruk, kau berat, kau tanda saya. Apabila dia tu boleh mengatasi, boleh menghadapi percobaan itu dengan berjaya. Dengan jaya. Tak kira, hacau-hacau, umur hacau, jiwa mati habis, selerok tabuk habis, sekarang lah ni, 40 ribu lebih dah. Mati tu. Hak sakit 100 ribu lebih. Hak hijrah lari daripada rumah, tak ada rumah dah ni 2 juta ke? 2 juta dah. Orang tak ada rumah 2 juta. Mana lagi nak cari? Jadi itu dia panggil percobaan, imtihan boleh. Nak kata bala apa tak apa, bala Tuhan turun bala. Bala ni kena cuba. Bala adalah percobaan. Supaya ya. Cuma Arab Melayu ya. Nak kata bala. Orang kita ni boleh dengar bala jadi bunyi kata berat sikit. Sepanjang tak kerti dengan jahil itulah. Jahil tak kerti, bahasa orang ingin sikit. Bahasa kata jahil, bahasa berat. Ini bala pula. Inna balaunahum. Balaunahum fatannahum. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Fitnah bala ni. Jadi tubik mari kelimah. Makna yang sama. Kadang-kadang dah. InsyaAllah. Setelah daripada lebih pada 7 bulan berlaku ni, kita dah tahu dah tempat 7 tu lakon baru ni, sekarang ni jadi timbul satu kejadian yang tidak pernah diduga oleh dunia. Di dunia tak suka kata nak berlaku ni. Lagu mana? Sekarang ni pelajar-pelajar di universiti, terutamanya pelajar di universiti di Amerika. Di Amerika. Mula-mula baru ni. Bulan Mesa baru ni. Lebih kurang tempat 17 ke 415. Tengah-tengah bulan Mesa baru ni. Berlaku belagak di sebuah universiti di New York. Nama universiti Columbia. Belagak pelajar ni macam-macam. Ada Islam tak banyak anon pelajar ni. Columbia ni dia puluh-puluh ribu kat student dia, pelajar dia. Belagak, tajuk belagaknya ialah semata-mata nak bantu orang Ghazah. Lagu tu pelajar dia. Tino jatuh pakai kain gapo tak tahulah buat dia tu. Agama tak tahu kata agama gapo, tapi dia panggil belagak beri penekannya, buat syarat kepada universiti sendiri, terutamanya Jamiah Columbia tu, beri syarat kepada Jamiah Columbia supaya buat satu tekanan kepada kerajaan, supaya pihak kerajaan Amerika ni henti bantuan kepada Israel, kepada negeri Israel. Di antara apa dia tuntutan dia. Yang kedua, apa dia universiti hak duduk sokong barisak-barisak syarikat-syarikat hak Yahudi hak duduk sokong kepada Israel tu, suruh universiti dia ni berhenti. Tak boleh nak sokong. Suruh tarik balik seher-seher hun suan hak universiti hak duduk belabur, hak duduk menego sekali dengan syarikat-syarikat Yahudi hak apa dia duduk sokong Israel ni, suruh cabut habis di antaranya. Tu dia. Mula-mula tu gigit belarak gitu ya. Lepas tu gil tok kemoh dalam universiti tu. Kolamu dalam seminggu lepas pada tu pula, dua minggu lepas pada tu pula. Jadi nyogi berjaket kepada universiti lain. Sekarang learning universiti seluruh di Amerika sebanyak 70 buah universiti lebih. Pakak belarak-belarak kalau ni. Bukan biasa lah, satu. Bukan di Washington saja, bukan di New York saja, seluruh Amerika universiti sebanyak 70 lebih. Negeri Sia ni universiti hak kerja tak sampai 30. Tak sampai 30. Kalau hak ekacun duduk dalam 70.
Itu dia. Jadi beratus lebih juga kalau sekali dengan air kacun, sekali dengan rataban, lepas tu sekali dengan racapat tu beratus lebih. Tapi beratus lebih dalam negeri Zian, negeri Thai ni, boleh jadi 10 universiti ni nak lawai bilangan pelajar satu universiti di Amerika tak boleh. Amerika dia sute-sute universiti ni kadang-kadang sampai ke 50,000, 60,000 orang pelajar dia. Ini 70 universiti seluruh apa dia Amerika. Daripada selatan, daripada utara, daripada tengah sendiri. Lepas tu pergi duduk berjakit kepada negeri-negeri lain. Jerman, Inggeris dan Perancis. Kesemuanya adalah dengan nada yang satu, dengan motto, slogan yang satu. Nah, tajuk yang satu maknanya hentikan secepat mungkin. Dia bukan sebut peredak penghapusan etnik. Songkram kalang paupan di Gaza. Suruh berhenti. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala duk gerok hati-hati pelajar hak tak reti ambil semaya, tak reti Islam. Nah, tu dia. Tuai duduk lagu mana tak tahu, dengar tino jate, dengar pakaian, dengar happy demo, dengar gaya hidup demo tak tahu ke mana. Tiba-tiba sekarang lah ni anak-anak muda di Eropah, terutamanya di Amerika, Perancis, Inggeris. Nah, dan Jerman tuntut dan beri penekanan kepada kerajaan masing-masing supaya hentikan kezaliman. Hentikan kezaliman. Penghapusan etnik. Songkram ka lang paupan. Allah, 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 Allah. Hak ni tak biasa berlaku. Setelah daripada 7 bulan. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, kita jangan tengok di bucu Gazah tu hak kena hancur tu. Oh ustaz, hancur dah. Nah, oh kau kok tu bila kita nak benar ni, nak benar ni. Dengan perhitungan kita, memang Allah ada kena hancur lebur ni. 40,000 orang lebih dah mati, 100,000 lebih dah sakit cedera. Nah, rumah hancur lebur habis. Nah, sute Gazah. Jadi hak tu balik perhitungan kita, kita kata berasa kata Allah. Tapi di perhitungan Allah, perhitungan Islam, perhitungan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, demo ni tak Allah. Itu akidah kita. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin, zahirin alal haqqi zahirin li'aduwihim qahirin. Maknanya apa tu? Pen kong kamlang pen klum chon thi rai pai. Jadi satu ummah, satu taifah yang tidak kenal kalah. Walaupun hancur. Ashabul Ukhdud hancur lebur dia. Songkram lang papan sungguh Ashabul Ukhdud. Hancur dia. Siapa kanak dalam no pun orang ambil gilepah juga dalam telaga api itu. Hancur lebur. Habis siapa keturunnya sekaligus dibakar dalam telaga api Ashabul Ukhdud. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut wadzalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Benar bucu mana? Benar bucu mana ni? Acul bu. Ha ni sumpah yang ni di Gazah ni. Teruk lagi, teruk daripada Ashabul Ukhdud lagi. Tapi benar. Benar lagu mana ni? Allah Subhanahu wa taala sedang mengatur, sedang duduk atur perancangan-perancangan Allah yang bijaksana. Wa makaru wa makarallah wa yamkurun wa yamkurullah. Wa'i dengan lafaz dua-dua, madhi pun sebut, mudhari' pun sebut. Wa'i cawaha orang panggil tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni pelajar-pelajar ni, hak ni kita nak cuek sikitlah pada pelajar ni, kepada yawacon ni, kepada pemuda ke ikut nak panggil lah. Dia mau duduk ngaji universiti kan. Universiti ni umur 18 sampai 24 gitu lah. Kalau peringkat penyatri. Pelajar, student, nak seksa ni, di mana-mana saja dia adalah penggerak utama bagi nak buat satu perubahan dalam masyarakat. Sekarang ni, wallahu a'lam, di Eropah sedang duduk gelegok. Sedang duduk gerak
dan bukan sahaja demonstrasi, bukan sahaja tunjuk perasaan. Mai chai pen piang ke den khabuan, tetapi ia adalah satu tekanan kepada pihak kerajaan. Siapa ke kerajaan sendiri di Kongres Amerika bergetar, di Sepa Perancis pakat bergetar, di Inggeris kena turun mari radap Rata Menteri, Rata Perdana Tiba-tiba Dia ron pai con teng Netanyahu. Siapa kau Netanyahu? Siapa kau Netanyahu di Israel? Hei, ingat molek weh. Anak-anak demo tu lagu mana ni? Netanyahu pun saya dua bau ni dia rakyat kata dia rakyat tunjuk gitu ya, tunjuk kata berani. Dia kata dia akan tetap nak cari, nak bunuh, nak halau puak-puak Palestin ni, puak-puak Gaza, terutamanya Hamas, walaupun dia kena musuh sore. Musuh kalau tak ada habis pun senjata Amerika tak se tu tak se harta senjata dia, maka dia akan perang dan menghadapi orang-orang Islam di Gaza ni dengan kuku-kuku dia. Dia nak lawan dengan kuku pun tak apa. Padahal dalam sejarah dia ni tak biasa perang sore, tak ada biasa perang dalam sejarah dia. Ambil pada masa Nabi Musa sampai ke hari ini, Quran telah pun mendedahkan kepada kita bahawa umat mereka adalah umat yang paling pengecut, paling penakut, paling teruk sekali dalam umat manusia. Nah, dalam Quran ada sebut, ayat-ayat Quran, mereka tidak akan memerangi kamu kecuali dalam benteng. Fi qura muhassanah, qura muhassanah, dalam kapung-kapung hok terkawal. Lah ni dia duduk kawal, lah ni kan. Orang duduk jaga dia, dia duduk lah ni. Nah, super dengan gapo? Ya lawan ni lawan super dengan ada dalam klik. Anjing seko, anjing boyo duduk dekat dengan tuan ni salak juga. Pong salak. Nah, dia duduk dekat dengan tuan dia. Nah, bolpah anjing tu. Dia katak palo gapo semua senyap dik. Nah, bolpah dia. Bol tuan dia ambil, ha salak pula. Hal lagu tu. Penakut dia, pengecut. Pada masa Nabi Musa lagi tak berani nak pergi masuk Baitul Maqdis. Dia kata, Musa, kalau mau nak pergi, munggilah. Munggi dengan Tuhanmu. Idhab Rabbuka faqatila. Munggi dengan Tuhanmu jadi. Inna hahuna qa'idun. Aku nak duduk sini, aku tak segi. Aku tahu di Palestine, di Al-Quds pada masa dulu, ada puak Jabarin, ada puak bengih, puak zaling, puak-puak musyrikin pada masa. Kalau itu, kami tidak akan masuk dalam kapung tu, dalam Al-Quds, selagi mana demo tu ada. Dia tunjuk perangai penakut dia tu pada masa Nabi Musa ni lagi. Pahala ni perangai tu lah. Tu dia sebab tu dia buat jadi lah itu seolah-olahnya supaya kata seleheng lah ni Amerika dengan Inggeris, dengan gapo dengan Israel lah ni tu. Jadi katyeng kan balik Biden balik Amerika pun orang kata dia cajut song kuam cuy lah ke Israel. Kita boleh percaya lah. Kalau percaya dengan Allah, tak erti sungguh. Dia belawak, dia tak apa. Kita tak boleh. Kita hok percaya ni, hok boleh. Nah, jangan hidup percaya dia, mau ni balas luar ni. Tidak ada dalam sejarah 100 tahun mari dah ni, hok Amerika tak tolong pada Israel. Ada. Lalu tu dia bahu. Dia royak lagu tu, sepanjang ke apa dia royak lagu tu? Kerana ni, nak aucai pelajar-pelajar ni. Kalau gitu aku tak serah, tak saya tolong. Senjata dia royak tubik kau. Tapi lek belaka dia main. Itu dia. Paling kurangnya dia nak meredakan suara gapo dia panggil cemuhan suara hok pasal jenis orang dok prak tuang banyak doan dia buat tubik lagu tu. Nah, itu dia. Nah. Sebab tu hok tulah kisah berlakunya secara umum. Kita tengok lagi. Tapi tengok apa dia apa yang berlaku lagi dah. Nak jadi lagu mana tu kita tengok lagi. Tapi pentingnya ini adalah suatu perancangan Islam, perancangan Allah Subhanahu Wa Taala bagi nak membantukan agama dia. Hancur tak apa, mati tak apa. Sebab perhitungan ataupun perkiraan jaya tak jaya ni bukan atas dunia. Jihad adalah satu ibadah. Jihad adalah satu ibadah. Lepas tu kalau dengan sebab jihad ni sesok,
rumah hancur, tua mati, harta kena kena mengenak habis, anak cucu mati habis. Adakah itu sebagai satu petanda kata kita kalah? Tak ada. Nah, supaya dengan bab ibadat lain, kita duduk semayah, duduk tahajud, baca Quran sama sejus hari misalnya, senang khomi, zikir, buat majlis tu majlis ni. Duduk sesak situ, orang yang sesak. Adakah rumah kita tak ada, rumah kita buruk, rumah kita tiri, anak kita kena bala lagu tu, sakit demi apa? Adakah kita tak berjaya? Adakah kita main rakyat kata ibadah semayah ku ni tak pakar apa rugi? Tak boleh nak kata lagu tu. Tak boleh nak kata. Teruh je lah. Dengan ibadah kita, kalau sekiranya kita yakin kata ibadah kita betul, tak ada apa. Jihad lah. Perjuangan besar lagi. Jadi teruskan perjuangan bagi hak demo tu lah, bagi orang Gaza. Nah, bagi orang Gaza. Jadi bagi kita orang hak duduk tengok ni lagu mana? Kena ikut berita situ. Hak kita duduk dengar kata Allah tu, kita dengar balik demo. Cuba dengar balik niat. Nah, Netanyahu sendiri duduk ngaku lah ni, ngaku. Dia kata kita ni setelah daripada 7 bulan peredah ni, tentera kita mati tak tahu apa ribu dah. Dia tu baik kelima. Penglima-penglima naik pun jeneral kita ni tak tahu banyak mana dah. Hak tu hak sungguh. Tapi baru tu baik saya dua ni. Dia mengaku kata beribu-ribu mati. Ha, tak beribu lagu mana? Kata kebar saja beribu dah. Ha, pas kata kebar beribu, kalau ada 2-3 orang dalam kata kebar tu. Ha, pas bukan 3 orang, setiap kata kebar. Nah, setiap kata kebar dia kena paling kuat, 7 orang. Dia hacul bu. Nah, jadi tanah perkuburan lah ni. Tanah perkuburan bagi orang Yahudi. Tapi dengan sebab dia tu mari duduk bong. Nah, duduk peracur dengan udara apa semua ni. Dan dia panggil dengan apa dia? Gapo? Kan mencerai, kan mencerai. Senyap, tidak padu. Khizlan tak padu daripada dunia Islam ni, dunia Arab, dunia Islam kepada Gaza. Apa tu dia dah jadi tu? Siapa kelan ni 7 bulan ni? Allah, 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 Allah Rabbi. 7 bulan dah. Orang Gaza duk kena hancur ni. Umat Islam seluruh dunia ni seolah-olah lah seolah. Tak leh nak wi ais tegok apa kada demo. Tak leh nak wi gandum walaupun sekilo, tak leh. Nak wi barang-barang apa semua tu kena minta izin pada musuh tu. Kalau musuh wi, kalau Israel Yahudi wi apa dia hantar bantuan, eh? Ha boleh gi. Kalau tak wi, tak leh. Dia panggil ini adalah dia panggil silahut tajwi'. Yahudi sekarang ni sedang menggunakan satu senjata yang paling bahaya dan dahsyat sekali lebih pada apa dia senjata peluru berpandu, ialah peluru apa? Senjata lapar. Nah, awud heng kwam ot yak hiu hoi. Wi manusia lapar. Wi orang Gaza 2 juta orang ni lapar. Nak buat lagu mana lapar? Nak nusuk mana? Nusuk dalam lubang mana kalau kita lapar? Nak pergi main bola ke? Nak tidur ke? Nak masuk jamai ke? Nak lapar. Lapar yang teruk. Nah, sore-sore tu dalam masa 7 bulan dah ni, Allah, turun badan, berat badan ni 30-40 kilo. Orang-orang dia. 30-40 kilo. Nah, ada sain-sain apa semua lah dalam WhatsApp apa semua, dia mai royak ani pokku ni, pokku masa 7 bulan dulu, lepas tu pokku lah ni gambar dia hantar baru hari, tak cer, tak cer. Hak tu hak pok, hak anak tubik mari, nah, mati dalam perut, tak ada susu pula dah, kelapar ni. Daripada kita lapar hari tua ni duk rasa boleh sabar lagi, siapa kata tak ada gapo pun, tapi lapar budak lagu mana, lapar budak umur sebulan, umur 3 hari 7 hari, lapar mau 7 bulan. Berat lagu mana kita nak terasa? Ha tu. Dia panggil tajwi', silahut tajwi'. Bunuh tu. Patut sekali lagi kelimah dia panggil al-mautul batik. Al-mautul batik ni mati beransur. Mati beransur. Tai pon song. Mati sikit-sikit, mati selalu. Mati selalu tak apa juga. Pun mati, tapi mati 3 bulan baru mati. Duduk tak boleh gerak gapo. Ini adalah satu kezaliman yang teruk,
yang bukan berlaku sore sebuah kampung satu keluarga dak, tetapi kepada satu satu ummah 2 juta orang. Nah 2 juta orang. Allahumma musta'an la haula wala quwata illa billah. Sebab tu ikhwan yang saya rahmati sekalian, kita kena banyakkan lagi lah, banyak duk ikuti lagi. Hak saya waktu bit dulu ni kata 7B dah. 7B ingat kau duk wayak dah lagi 7B. Kita kena bantah, kena bongkar, kena benci, kena boikot. Allah, siapa tak tahulah ni boikot. Ada kesel setara mana cuba kita tengok Malaysia. Kena katuk 2-3 syarikat lah di Malaysia tu. Lepas McDonald's apa semua, gilah lah ni kita tengok di Kota Baru, di seluruh Malaysia. Senyap sunyi, tak ada siapa masuk. Kalau masuk orang Cina, orang Cina orang India, bukan orang Islam tak. Tu dia tempat kita ni yang ni, penuh lagi lah. Penuh lagi kalau McDonald's atau McDonald's apa semua, tempat lain tak ada dah. Hun jatuh, saham dia tu jatuh 30-40%. Rugi tak tahu banyak mana, siap-siap minit. Tu dia panggil kesel daripada boycott manusia, orang Islam seluruh dunia. Kita kena bela, kita kena bantu, kita kena berdoa. 7B. Nak tambah lagi, tak apalah itu siapa 10 hari ni bukan rukun iman, rukun Islam. Tambah, bicara, kita kena kecek. Kecek semua dalam rumah kita, dalam khutbah, dalam mengajar, tempat perhimpunan, kecek. Cuma kecek saja tak jadi. Berdoa saja tak jadi. Masalah ni lah. Masalah ni tak cukup ada doa. Kita tengok rumah jiran kita bakar. Rumah jiran kita terbakar. Kita masuklah sejak ada masuklah rumah doa. Boleh ke lagu tu? Doa doa ya Allah, saya ya Allah, ya Allah, habislah, hapuskanlah apa dia kebakaran rumah jiranku ni. Doa juga acik tubik mata, apa dia air mata. Kena ke lagu tu? Tak cukup. Tak cukup nak doa saja lagu tu. Jadi kita kena mari bantu dan bela. Kena bantu dan bela. Di mana-mana saja perhimpunan, pak berhimpun banyak, tolong, 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 minta tolong. Kalau ada kita boleh berhimpun sampai ke 50 ribu, tolong ambil peluang hak kita boleh berhimpun 50 ribu tu, nak sekok sore. 2 kok sore. 3 kok sore. Kalau 5 kok sore jadi Allah 10 kok sore 50 ribu ni 500 ribu dah. Allah, 500 ribu ni kita boleh hidup, kita boleh apa dia, boleh mengenyangkan orang-orang Ghazah suti kapung. Alhamdulillah. Jadi dalam kesempatan ini saya nak ajak juga hak apa dia, kerja kita hak Al-Jasadul Wahid renrang dia kan ni, setelah daripada 47 tuk lakum sampai ke hari ini, kita boleh hantar lagi, hantar insyaAllah kita boleh hantar. Nah, hatta tempat hak-hak yang berasa kata kita berasa sikoh dengan dia, dan dia boleh salur segala bantuan dia ni kepada orang-orang Ghazah dalam di Rafah dan di balik tangpaknya hak Rafah boleh. Kita hatta 4 kali dah. Hatta 4 kali sebanyak 5 juta lebih. Kok nah 5 juta lebih. Lah ni dia duduk hatta report, duduk hatta gambar, saya duduk boh dalam Facebook. Dan kemarin dia hatta hak baru pula. Hak kita dah hatta kali yang keempat 800 ribu lebih baru ni kita pergi Malaysia. Dia buat lagi dah. Laporan hak dia, dia duk beli gandum, beli buah-buah kayu, beli buat pek. Hatta habis siapa kau 1,000 orang lebih. 1,000 keluarga. Jadi hak ni hak sikit-sikit ya. Hak renrang dia kan. Lepas tu jadi learning tu boleh jadi dalam lagi time, lagi sian ni boleh jadi lebih daripada 30-40 juta dah kali. Daripada segala ongkon lah. Ongkon banyak. Terutamanya hak sepa apa dia kerakai manusia tam hak cula raja menteri. Jadi hak situ pun banyak, dia dok wis apa ke 10 juta mungkin nak wis. Jadi kita boleh wis segala cabar, boleh wis belako. Tak cukup dengan kita duduk melaung plastin tapi duit tak lurus sekut abuk. Tak leh jadi. Dera penuh plastin tapi tak tubik. Tu nama orang dok kata kita dah ambil plastin buat jadi alat gapo, tahu pengkrang mengapa tak tahu. Karena tak tubik. Kalau tubik, kalau kita berasa no, boleh. Nah, kita dok kumpul dah puluh-puluh ribu, kita boleh wui kepada anggota, boleh wui kepada majlis, boleh wui kepada cula, ataupun nak wui selalu di Malaysia, tak ada pola ni. Nah, dia panggil cong tang cara tu, banyak sangat. Asal, no, dan ikhlas kita nak bantu.
Rengkahnya masalah ni orang-orang Gaza tidak perlu hanya berdoa. Walaupun kita kena yakin kata doa tu adalah alat senjata yang paling kuat. Tak apa lah. Tapi lebih pada doa tu. Balik kita. Kena we juga. Kena bantu dan kita kena bela dan insyaAllah. Lain pada tu, kita juga kena tahu nah perancangan-perancangan hak musuh-musuh Islam hak sekarang ni. Dia mau nak Dia mau nak lepas sungguh. Dia mau nak buai sungguh. Hak ni hak perancangnya dia mau hak san. Dia mau nak halau. Dia mau nak hamak orang-orang Gaza ni. Nah, daripada bumi Gaza. Lepas tu nak giltak di lain. Dan nak giltak di Mesir, di Sinai, di apa semua tu. Oh, dia lah. Nah, lepas tu dia buat balah lah. Buat balah. Apa dia supaya sisi. Sisi rakyat kata, tak boleh. Ingat malak Israel mung jangan duduk hamak orang-orang Gaza mari pada Sinai. Hamak ni kan kaplai orang-orang Gaza mari pada Sinai ni adalah dia panggil khatul ahmar, khatul sisi kata. Khatul ahmar apa? Sendeng. Nah, kalau mung mai sini salah sendeng dah. Belawelah ngaku. Belawel. Berapa kali sendeng dah sisi duk sebut. Sendeng aci hacu rumah. Hacu lebu adik-beradik. Duduk sendang situ. Mula-mula orang main katak. Hei, mung ingat ngolak main katak rumah adik-beradikku tu. Jangan duduk. Apa, jangan duduk munuh rumah dia. Kalau buat rumah dia, nanti lah. Sendang. Putus rumah. Hei, ingat ngolak. Mung jangan duduk hamak. Ujian tak ada rumah tu. Jangan duduk hamak main kot ni. Kalau hamak mari, nanti lah. Sendang. Duduk anda gitu. Tu hatu orang Islam tu. Tu pemimpin-pemimpin Islam. Duk lagu tu, duk jadi sendeng lagu tu. Siapa keluar ni? Orang Gaza 2 juta tak ada rumah. Duk kena peracur, duk kena pelapa, duk kena ganyang. Sisi duduk kata sendeng situ. Sebab apa? Orang tu lah. Tu ya. Kita kena widak, kena tahu. Orang tu lah. Semua negeri-negeri yang duduk berjirai dengan Israel tu, orang tu lah dengan Israel. Tak kira siapa. Orang tu lah. Tu dia. Cuma tak bahasa. Di Lebanon, dia wui kepada Hezbollah. Di Lebanon. Hezbollah kita tahu dah. Gapa saja Hezbollah. Tu dia. Di Jordan. Jordan dia wui kepada Raja Jordan tu. Kata-katanya, anak cucu Nabi. Nah. Syarif, anak cucu Nabi. Dah. Nabi pun ayat ada di kalangan orang akhir zaman dia orang nak mengaku dengan anak cucu aku. Tak. Bukan anak cucu aku. Aku tidak kena mengenal dengan mereka sekali. Anak cucu aku alun Nabi yang sungguhnya ialah orang yang berimej dengan aku. Tu anak. Alun Nabi Al-Imran, Al-Yaqub, Al-Fir'aun. Bukan anak Fir'aun, Al-Fir'aun tu. Semua tentera-tentera dan pengikut-pengikut Fir'aun tu dia panggil Al-Fir'aun belaka. Al-Muhammad keluarga Nabi Muhammad bukan anak cucu titih baris keluarga Nabi saja tapi adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk pada Al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Nabi tu waktu ada keistimewaan tersendirilah. Anak cucu dia, keturunan dia. Nah, mai daripada Hasan, Hussein, apa semua Fatimah, tak ada masalah lah tu. Tapi orang lain pun al-Nabi juga. Al-Nabi juga. Itu kita tengok dalam kitab-kitab yang bukan hanya khusus kepada anak cucu keturunan dak. Tak ada. Bos apa ke dalam akhirat esok tak ada kena mengena sekali dengan anak cucu. Fala ansabalakum. Habis tidak ada titik baris pada hari akhirat. Tu hab cabut habis anak titik. Kalau kira anak cucu Nabi, keturunan Nabi sungguh sudah. Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi itu. Tapi kita dok baca dalam surah Al-Masad. Semua tabat tiada abilah. Watab. Pak saudara. Itu. Dia bukan di titih baris sangat dok. Tapi duduk di kepada iman. Duduk kepada ikut sunnah Nabi SAW. Jadi, daripada situ, di Jordan, mai di Mesir, mai di Syria. Tengok. Hak dok keliling tu, hak demo saja, demo duduk main lama-lama dok. Pahok baru ni mari di Yaman, ada Yaman Husi.
Husin ni Allah. Baru tak sampai 10 tahun lah, lebih kurang 10 tahun yang Husin kita kenal ni dah. Daripada kelum kebut pelam, apa pemberontak. Dia ada 100 200 orang jadi pemberontak 10 tahun dulu. Ada dia apa dia sekadar alat senjata sikit-sikit jadi pemberontak lah. Tiba-tiba setelah mana masa berlalu 10 tahun boleh pergi sultan negeri. Boleh pergi sultan negeri. Bukan boleh pergi sultan negeri di Yaman saja dah. Boleh mencabar dan boleh menakut negeri-negeri jiran. Siapa ke Arab Saudi, siapa ke Emirat, dia mai duduk kulah kau ni. Ha ingat molek. Arab Emirat, Arab Saudi, hak negeri hak besar datang-datang kena gidi ugu oleh puak-puak Husi yang baru tubuh negeri 10 tahun. Persoalan mai mana ni senjata Husi? Bakpo dia boleh besar gitu lalu? Ingat molek. Kok itu? Kaya selalu ni. Saya duduk sebut semua. Nah, kerja 5 tahun. Kaya selalu dah. Ay, boleh beli lagu tu. Buat rumah. Kereta 10 putih. Beli kebun. Kaya. Nah. Bini tak ada kaya lagi. Tak biasa terima sakopak dia. Sesak juga. Kita tahu. Tiba-tiba dia menegar 5 tahun. Kaya habis. Ha, kita kena tahu. Mari mana kaya. Ha, ni Husi lagu tu. Husi. Tak sampai 10 tahun. Tiba-tiba. Jadi kuasa kuat, paling terkuat pen apa jadi kuasa yang paling besar dalam bumi pak ni, dalam bumi pak lah ni, duduk di Yaman dah, duduk di Husi dah. Husi boleh serai Israel, Husi boleh sekat barang makanan hok nak pergi kepada Israel. Oh sedar nampak, ha tu dia. Husi boleh serai Israel, baru-baru ni siapa ke Iran serai. Ah tu Iran pula dah mari. Nah baru ni ke kata hatta perlu berpandu beratus-ratus pergi kepada Tel Aviv. Gegeh pun itu. Ha, hak ni, hak sungguh, hak sungguh. Pahlawan ni duduk mana lah ni? Lah ni duduk mana? Haa, tu dia panggil gelewak de pegu lah. Ha, dia punya orang duduk gelewak, dia pun gelewak. Bawa punya berhenti. Tak tahu kata gapa lah ni. Husi, hak dia duduk ayat kata dia nak membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Kita kena ingat, Husi adalah satu kumpulan Syiah yang berwalak kepada Iran lah ni. Syiah Imamiyah. Hak tu lagu-lagu mana? Gi tengok sejarah hati. Buka hati sama tu percakon. Gi baca sejarah Husi. Belum ada dia duk bangkit lagu mana. Gi serai habis masjid-masjid. Hak ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak beratus buah pun, puluh-puluh buah masjid hacul bu. Boleh disapa ke beratus lebih. Allahuakbar. Ada sejid-sejid ahli sunnah. Ya gi serai habis. Masjid-masjid mana hak dia duduk masa duduk ganah masa dulu. Temung kata semaya terawih, dia pergi pelacur, dia pergi berdeh, dia pergi bong. Semaya terawih. Semaya terawih secara berjemaah. Kerana bagi dia, semaya terawih berjemaah itu adalah satu perkara mungkar bid'ah yang direka oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hacuh. Jami'atul Iman, hak Abdul Majid, Abdul Aziz Az-Zindani, hak tu yang mati dua minggu lepas. Orang Yaman, orang Sana'a, orang Zindan. Ni Abdul Majid ni. Orang ulama yang paling besar. Orang ulama bukan sekadar Yaman. Orang alim perekat dunia sampai ke hari ni. Lah ni pun orang duk puji dia tak habis-habis lagi. Abdul Majid Zindan ni. Umur 83 tahun. Rumah dia hancur. Sain-sain dia hancur lebih-lebih. Kena mati, kena bong. Jami'ah dia, Jami'atul Iman. Yang dia duduk buat masa 10 tahun dulu. Nah, 20 tahun dah. 20 tahun dulu dah. Dia buat jadi siapa kau jami'ah ni, puluh-puluh ribu pelajar. Termasuk anak-anak tan kita biasa mengaji. Jami'atul Iman di Sana'a. Dia panggil habis. Guru-guru hak bijak-bijak. Nak mengaji dia penyatri itu kena 7-8 tahun. Kena bawa habis. Nah, nak mengaji tempat dia ni kena ngapa kera'i dulu. 5 juh paling kurang. Jami'atul Iman. Bukan imam dah, iman. Jami'ah yang orang panggil paling maju sekali dalam Yaman pada masa ketika itu. Lani hacul bu. Hacul bu. Tak boleh mengajar. Siapa duduk bang? Husi. Jami'ah Husi. Kumpulan Husi. Lepas tu lani katanya ada pergi buka cawengnya kecil-kecil di Hadramaut. Tak boleh ngaji. Orang dalam 100-200 orang duduk ngaji. Sekarang tu. Jadi kita peracur. Peracur masjid.
yang merupakan tempat ibadah, peracur universiti yang merupakan tempat duk buat cetak orang, entas orang, nak buat menjadi orang berkualiti, orang bijak pandai, dia peracur. Siapa kerja peracur dua ni? Syiah dengan Yahudi di Ghazah ni. Ghazah lah ni, Perjamiah Ghazah Al-Islamiyah. Hebat sekali, 10,000 kat pelajar. Dan ni hancur bu, tak boleh nak ngajar apa dah. Masjid seperti mana yang kita tahu. Hidup peracur, markak-markak, tahfiz Al-Quran, hancur bu. Jadi jamaah-jamaah geruk hak pesening ke hak kita duduk harap kata akan merdekakan Al-Masjid Al-Aqsa. Siapa ke Abdul Majid, Syekh Abdul Majid rahimahullah ni kena lari di mati di Istanbul di Turki orang semaya baru ni. Kena mati di sana. Dan Syekh Abdul Majid orang lain ditanamkan di kubur apa dia kubur masjid apa dia Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, seorang sahabat yang mati di Turki. Hidup kubur mati situ. Jadi, orang panggil itu adalah sendiwara. Saya duduk ayat dah kata dulu, kita duduk dalam seminggu, dua minggu. Iran duduk serai. Israel dulu tu gagal pokok kita tu. Kita ayat kata, ingat malak, itu adalah sendiwara. Itu adalah kalin lakon. Jadi, balik Israel pun ayat kata dia kena bong. Tak ada ayat gambar hancur berapa kena bong situ. Bong hak di Israel tu eh. Hancur banyak mana rumah, mati banyak mana tentera. Tak ada ayat kata dia kena bong itu. Lepas tu bahawa dia kena bong pak. Dia dulu ayat kata dia nak awal, dia nak serai, dia nak serai apa dia Tehran. Siapa kena nindak lagi ni? Siapa kena nindak lagi? Tapi kalau kena di Gaza, kalau kena di Hamas, Hamas pergi serai 47 tu lah baru ni. Siapakah hari ni, 7 bulan dah ni, Israel tak berhenti-henti serai Hamas dan orang Gaza. Kerana hak ni hak sungguh. Nak malak lah. Hak ni hak sungguh lah ni. Hak hitam putih. Hak lain tu sama-sama demo. Jadi Allah. Saya ada ayat kata, siapa main, pandai main tengok apa? Gusti dah. Tengok muai pelam, pandai lah tengok. Apa dia orang panggil peperangan di antara Iran dengan apa dengan Israel. Jadi kita tahu kata siapa saja mai duduk serai Israel kita sokong tapi jangan duduk hidup percaya penuh. Kita kena tahu kata ini adalah satu permainan mereka. Di celah-celah dia mau duduk main tu dia mau main gomo Gaza dengan tidak khabar dengan tak sedar. Nah sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian mai kita ikuti apa yang berlaku di Gaza dan kita yakin kita tanamkan keyakinan kita di dengan Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala akan tetap bersama dengan mereka mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Tuhan jawab selalu dah. Nah Tuhan jawab selalu dah dan kita ikuti berita-berita insyaallah dalam masa 2-3 bulan baru ni tapi dengan bahasa Thai lah. nak kusnah sikit. Saya ada buat ringkas Dr. Ghazali bin Ahmad dia ada terjemah dan saya jadi editor. Kita buat ringkas mengenai Tufanul Aqsa. Nah, terjemah daripada apa hakikat Tufanul Aqsa 47 boleh tulah. Jadi bagi siapa nak tahu secara terperinci dia boleh cari buku ni. Tak ada nak oyak. Tapi dengan bahasa Thai dulu. Kita tengok ada di Tani ni di ASEAN Mall nah, di kedai Wakaf dan kedai Sulaiman ada di Jala pun ada kok kedai buruk tu insyaAllah di kedai Ikhra tu, ada 2-3 buah kedai ni dah cari tengok paling kurangnya pergi ke anak-anak belajar baca ni pergi lah 80-90 muka baca sekaligus tak sampai saja boleh tak boleh payah. Tujuan sebenar hak yang disebut oleh puak-puak Gaza sendiri yang bukan berita hak kita duk makan apa dia duk dengar berita hak berita hak Yahudi CNN apa semua duk ada dia buat tubik dengan hujah-hujah dia wayak habis selok belok dia bakpa dia boleh buat 47 dan apa yang berlaku 47 tu lah gapa berlaku gapa semua dia wayak habis nah tu dia di samping apa dia kita bubuh juga tugas kita selaku orang Islam makna 7B saat ni lah. Nah, maknanya dengan bantah, benci, bongkar, boikot, bela, bantu dan berdoa. Berdoa ni letak akhir sekali ni bukan tak penting. Penting. Nah, berdoa ni jangan putus. Wala taj'alna minal qanitin. Ni kita kena berdoa supaya hujan ni lah. Allahumma arisna. Jangan duk berhenti. Allahumma arisna. Allahumma arisna.
Nah, minta tak turun, minta pula. Nah, wala taj'alna minal qanitin, jangan buat jadi aku ni putus harapan. Ha ni tengok. Nabi ajar doa minta ujian ni. Allahumma arifna. Lepas tu gi sudah dengan wala taj'alna minal qanitin. Jangan menjadi aku di kalangan orang yang putus asa. Kenapa apa? Semaya istisqa dah, doa dah, Tuhan tak turun lagi hujan. Ha berarti, ha tu jangan. Wala taj'alna minal qanitin. Saya ingat kau duduk di Riyadh, duduk di Mekah. Di sejak hari sendiri, siapa kau dua kali ada, tiga kali ada. Semaya istisqa di Kaabah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, siapa kau dua tiga kali semaya. Nah, ada mata putus asa. Kita ni semaya sekali ah, pada dah. Puasa banyak dah. Ada banyak. Nah, seminggu lagi tak ujian ha. Semaya pula tak ada kena duduk tunggu modal apa dah. Itu saja. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi.